Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah membagi nikmat ada dua. An-ni'matul mutlaqah, yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah. Masya Allah, Pak. Ya, enggak usah kita cari contoh. Saya sendiri, kalau saya masih ikut agama mbah saya, mungkin minimal jadi dukun. Dukun. Dan mungkin paling terdepan memusuhi dakwah ini. Karena saya sejak SMA itu sudah nantang orang-orang Muhammadiyah itu. Itu, diajak debat. Dan jimat saya banyak. Tapi ini bukan jimat ya, Mas. Ini beli di Mekah, Mas. Makanya penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, ikhwan, yang disyukuri pertama kali itu bukan bukan istananya yang megah, enggak, bidadari yang cantik, pasangan-pasangan yang tampan, tidak, tetapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu hanya kita syukuri. Caranya dua. Sering berdoa untuk memantapkan hidayah. Makanya di dalam suratul Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 17 kali diulang-ulang. Ada yang menganalisa umatnya Muhammad itu, non-muslim katanya, mengatakan umatnya Muhammad itu sesat. Buktinya tiap hari minta petunjuk. Minimal 17 kali. Itu kalau enggak orang sesat kan enggak mungkin. Kita inilah yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sekalian, dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab yang risalah, surat dikirimkan ke temannya yang ada di Damaskus. Kenapa? Walaupun kita ini sudah mendapatkan hidayah, tetap minta. Ihdinas siratal mustaqim ini kan untuk level semua muslim, dan muslim itu beda-beda. Ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk alias tidak menguasai Islam sama sekali. Cuma nama tok. Sehingga dibutuhkan, ya Allah tunjukkan aku di dalam memahami al-Islam. Kalau menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Al-Quran kalau menurut Abdullah ibnu Abbas, ya, ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk untuk mempelajari, tapi belum bisa mengamalkan, juga tetap butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang mendapatkan petunjuk secara global, tapi rincinya belum. Secara global, saya ngakui mas, Islam itu benar. Tapi dalam rinci-rincinya masih belum bisa mengamalkan. Contoh aja, banyak ibu-ibu kalau kita tanya, gimana bu muslim? Iya. Gimana menurut perasaan ibu menjadi seorang muslim? Oh bangga pak. Kenapa? Kenapa ibu enggak jilbaban? Nah, butuh ihdinas siratal mustaqim. Salat iya, haji iya, umroh tiap tahun. Jilbab belum, ihdinas siratal mustaqim. Taruhlah seandainya kita sudah mendapatkan hidayah global dan rinci, jamin enggak ke depannya kita enggak meleset? Jamin kita istiqomah terus. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu apa yang dia perbuat nanti ke depannya. Kita enggak tahu. Diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah. Sementara Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dihitung pungkasannya. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kita baca. Jangan diplesetin, dibalik, ya udah deh. Sekarang anjuran-anjuran aja, nanti Islam menjelang mati. Itu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa?
yang mengukir Islam sejak kecil aja enggak jamin mati dalam keadaan muslim, apalagi yang dada. Nah, oke. Seandainya Anda dijamin sampai mati istiqomah. Seandainya Anda dijamin masuk surga seperti para nabi, tetap butuh berdoa ihdinash shiratal mustaqim dalam rangka untuk menunjukin orang lain. Seakan-akan, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada orang lain. Jangan sampai menyesatkan. Ihdinash shiratal mustaqim. Berapa banyak orang sudah punya ilmu, tapi ternyata menyesatkan umat karena jualan fatwa. Itu. Apalagi fatwa di Indonesia itu gampang masuk angin. Iya. Rokok diputuskan di Padang Panjang haram. Nyampe Jakarta makro, coba nyampe Jawa Timur halal berarti. Nyampe Lombok halalan thayyibah. Ya. Itu masuk angin. Allah. Nah, inilah hadirin sekalian, semua di antara kita tidak ada yang tidak butuh. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa ketenangan hati, hidayah panjang sekali. Allahumma rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurni wa la tamkur alayya, wahdini wa yassiril hudaynayya. وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا إليك مخبتا أواها منيبا ربي تقبل توبتي وأغسل حوبتي وأجب دعوتي وسدد لساني وثبت حجتي وثبت حجتي وأجب دعوتي واسلل سخيمة قلبي. إني قد Imam Ibnu Qayyim, guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah lepas duduk dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Dan yang dibaca adalah ini paling terbanyak diulang-ulang. Kenapa wahai Syekh itu kamu lakukan? Ini adalah bensin hidup saya. Bahan bakar. Kalau enggak, Masya Allah. Apalagi fitnah syubhat syahwat yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, asyubhatu khattafatun, syubhat itu sangat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Ya, nah, ini kita teguhkan. Dari sini hadirin sekalian, kita bisa simpulkan, katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id ila tashihil aqa'id, kitab ini Masya Allah wajib dibaca setiap talibul ilmu. Ditahqiq oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya. Beliau mengatakan innama dara kamalil makhluk, inti kesempurnaan makhluk ala hubbil haqq, ditentukan cintanya dia kepada kebenaran, wa karahiyatil batil, kebencian dia terhadap kebatilan. Dan manusia subhanallah difitrahkan atas itu. Manusia condong kepada kebenaran itu diciptakan oleh Allah, pendorong-pendorong penopangnya. Makanya subhanallah, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ya, wa'lamu anna fikum rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Ikhwan, kalau bukan Allah yang membuat kita itu senang iman, senang kebaikan, senang masjid, benci gedung bioskop, maka enggak ada. Makanya antum ukur aja, antum ditawari dua sekarang, nonton bola apa ngaji? Kok ngaji? Mukmin. Antum ditawari nikah syar'i ama mut'ah, mana yang dipilih? Kok mut'ah? Berarti anjur. Dengan demikian, untuk menengarai orang itu baik tidak, cintanya kepada kebenaran
dan bencinya kepada kebatilan. Dan hadirin sekalian, masing-masing Allah ciptakan dengan kondisinya. Kebenaran diciptakan sulit. Ya, bahkan banyak rintangan supaya manusia di dalam meraihnya ada perjuangan. Tapi nanti diganti oleh Allah kenikmatan yang berlipat-lipat dari syahwat yang dia dapat dari maksiat. Kalau seandainya maksiat. Dan begitu juga Allah bikin semua maksiat itu ada syahwatnya. Supaya manusia penasaran. Tapi nanti diganti azab berlipat-lipat di akhirat. Makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan yang syahwat-syahwat. Rawahul Bukhari. Bahkan ada yang salian. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah Abu Dawud. Dan Hakim hadis ini sahih. Lama khalaqallahul jannata wan nar. Ketika Allah menciptakan surga neraka, arsala Jibril ila jannah. Allah utus Jibril ke surga. Faqala undur ilaiha. Jibril, tengok tu surga. Faraja'a ilaihi, maka Jibril balik kepada Allah. Faqala wa 'izzatuk la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi izahmu, tidaklah ada satu hambamu yang mendengarkan tentang surga pasti pengin masuk. Wa amara bi wa umira biha wa haffat bil makarih, kemudian diperintahkan dengannya. Ternyata surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak-enak. Faqala irji ilaiha, kemudian Jibril disuruh balik lagi. Faraja'a, kembali. Faqala wa 'izzatuk laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Ya, demi izzah wa 'izzatik, ya maaf, wa 'izzatik, demi izzahmu ya Allah, hampir-hampir tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Masyaallah, karena sulitnya. Kata Jibril, wa 'izzatik laqad khiftu, sungguh saya khawatir, alla yadkhulaha ahadun. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Terus kemudian, wa umira biha, Allah perintahkan surga. Surga maksudnya dijadikan neraka, maaf, dijadikan. Fahuffat bisyahawat, dikelilingin yang syahwat. Sebelumnya gini, qala, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab ilan nar, pergilah ke neraka. Fandur ilaiha, tengoklah. Faraja'a, kemudian kembali. Wa qala, dia berkata, wa izzatik, demi izzahmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha, enggak ada, ya. Wa izzak la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha, tidak ada seorang pun yang mau masuk. Ya. Fa umira biha hubbat bisyahawat. Ya, neraka dikelilingi syahwat. Fa qala irji ilaiha, baliklah untuk tengok. Faraja'a, dia kembali kepada Allah. Fa qala wa izzatik, demi izzahmu, laqad khashitu, saya khawatir, alla yanjua minha ahadun, tidak ada yang lolos seorang pun. Hampir semuanya enak jalan surga itu. Makanya surga dibikin murah, mudah, sulit. Neraka dibikin mahal, bayar, mudah. Itu senang semua. Hampir-hampir enggak ada yang lolos. Karena semuanya rata-rata menyenangkan. Okay? Lihat sekarang inovasi maksiat. Okay? Inovasi maksiat. Semuanya menyenangkan syahwat. Yeah? Inilah yang harus kita perhatikan.
Dari sinilah hadirin sekalian, godaan dibuat oleh Allah, ya, ujian diciptakan oleh Allah buat kita untuk perjuangan kita. Sehingga yang mukmin tegar teguh, sabar, yang kufar dia akan terhempas ke dalam berbagai macam nikmat yang isinya adalah maksiat, syahwat yang isinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa amma man tagha wa asara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu kelompok kufar wal munafiqun, penikmat dunia yang melupakan akhirat. Yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah mukminun, inilah pengejar akhirat, pencinta surga, dan dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Dengan otomatis mengorbankan hawa nafsu. Nah, dari sini hadirin sekalian, agama itu bertingkat-tingkat. Ada larangan karena adanya neraka, ada perintah karena adanya surga, ada keimanan karena adanya Allah, dan ada hal-hal yang gaib yang harus kita yakinin. Dan semua itu musuhnya satu, hawa nafsu. Namun kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabu Dunya Wad-Din, bedanya syahwat dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama, dan syahwat sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Contoh, Allah berfirman, Zuyina linnasi hubbus syahawat. Nah. Terus kemudian, orang-orang yang dikatakan puasa, as-sawmu junnatun, ya, yastajinnu biha al-abdu anin nar. Kerama syahwat, godaan makan, minum, perempuan, macam-macam. Nah, kalau hawa nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Tuh, lihat aja semua tek hal-hal yang terkait dengan melampaui batas urusan agama itu diungkapkan Allah hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan ajakanmu Muhammad agama, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Rasul juga dikomentari oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, dalam masalah menetapkan agama, in huwa illa wahyun yuha. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah di antara kalian, ya, tidak mau mengerti, memahami, mengetahui siapa sih sejatinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang memerintah melarang, ini jangan, ini iya karena hawa nafsunya, ini halal, ini haram karena hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabi'un li sunnatil jahiliyah. Tiga orang yang sangat dimurka oleh Allah, mulhid fil haram, orang yang melakukan ilhad tidak ada haram, kemudian orang yang mencari sunnah jahiliyah untuk dihidup-hidupkan di dalam Islam, dan ketiganya orang yang menumpahkan darah mukmin yang halal, yang haram, yang tidak ada alasan. Yang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, la zawalu dunya, hilangnya dunia seisinya ini, ahwanu indallah, lebih ringan di hadapan Allah min qatlil mukmin, dari pembunuhan seorang mukmin. Dari mana kita bisa membenarkan aksi teroris dan berbagai macam aksi-aksi yang lainnya? Hadirin sekalian, hawa nafsu. Nah, ini untuk menentang hawa nafsu biasanya sulit, dan itu minimal diganjal oleh 4 perkara. Diganjal habis, ya. Ya, kadang-kadang ganjalan itu sampai susah untuk keluar. Ya. Yang pertama, orang tahu itu kebenaran, tidak mau mengakui, bukan karena apa-apa. Ikhwan, teman-teman lama saya, itu kitab kuningnya ngelontrok. Wah,
Kalau disuruh baca kitab kuning, mana yang enggak bisa? Ya. Tapi hadirin sekalian, enggak usah jauh-jauh. Di dalam kitab I'anatu Talibin, yang kajian utama mereka pakai kitab itu, yang itu pertama kali diistilahkan kitab kuning. Di situ disebutkan tahlilan itu haram, bid'ah yang paling mungkar. Dikasih pahala orang yang melarangnya. Oh itu, kurang apa? Tapi itu kayak Yahudi disuruh nunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan surat Rajam. Giliran nyampe ayat itu ditutup. Enggak dibaca. Dilewatin, melompat. Tuh Pak, kok ngelompat kajiannya? Iya, ini kayaknya muridnya belum siap. Nah itu. Ada. Alasannya adalah gengsi pertama. Dan gengsi itu ada dua. Gengsi, saya dulu berkuar-kuar, tahlilan itu sunnah, selamatan itu sunnah. Sekarang bid'ah. Waduh, coba bayangkan Pak. Malu hati, malu muka, tahu enggak? Iya. Masya Allah. Kita dulu katakan maulid Nabi itu sunnah, sekarang kita katakan bid'ah. Malu hati. Dan memang pahit. Hadirin sekalian, perlu diketahui kenapa menyampaikan akidah itu perih sekarang. Beda menyampaikan masalah akhlak, tazkiyatun nafas, dan fikih-fikih. Karena rata-rata mereka kaji harian. Kalau ini jarang mereka. Kaget. Makanya mereka ambil Imam Syafi'i itu fikihnya cok. Sehingga bisa kita katakan akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari. Benar enggak? Bahkan subhanallah, ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah seambrek yang ditumpu oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i sudah dinyatakan enggak ada itu. Ya. Ada ini sekalian, gengsi. Nah, gengsi lebih parah lagi kalau tokohnya disalahkan. Nah, ini problem lagi. Bahkan kadang gini, Mas, kalau saya yang disalahkan terima aja, Mas. Memang anak bodoh. Lah kalau kiai saya enggak bi. Nah, ini repot. Apalagi ada embel-embelnya, Mas. Enggak mungkin deh kiai saya salah. Wong di Mekah itu 15 tahun nyupir. Itu. Di Madinah itu 8 tahun. Mosok salah. Wong kalau ngaji itu Qur'annya ngelontok, hadisnya ngelontok. Nah, problem Pak. Ini lebih kekeh. Saya kalau disalahkan terima Pak. Kalau kiai saya enggak bisa, enggak bisa. Pokoknya deh surga neraka nurut kiai saya. Ya, lo mau apa? Nah, mulai dalilut, kalah dalil gelut. Ya. Dalil, dalil lo. Oh iya. Wah, kebukan berani. Ini berani karena apa? Sudah kehilangan argumen. Akhirnya dalil lo. Inilah problem pencarian kebenaran. Semakin tertarung di kaki sendiri, semakin sulit dan semakin kusut di tengah masyarakat. Makanya orang menyampaikan kebenaran di zaman sekarang itu sering saya umpamakan Pak. Walaupun perumpamaan ini remeh banget, sederhana, tapi bermakna. Orang menyampaikan kebenaran yang hak, apalagi akidah, sunnah lawan bid'ah, itu seperti naik gunung licin, bawa satu kental kedelai di tik-tik. Bisa nyampe? Bisa nyampe? Enggak. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, menerima kebenaran bukan
menolak kebenaran bukan karena kebenaran yang enggak jelas. Problem selanjutnya, kebenaran itu tertolak karena watak orang itu pengin kebenaran itu dibikin enggak jelas. Yeah. Sudah jelas pun dibikin enggak jelas, dibikinin syubhat. Iya kan? Apa yang enggak dibikinin syubhat? Bahkan hampir seluruh sunnah Rasul dibikinin syubhat. Jenggot katanya milik orang Arab. Iya toh? Jilbab khas pakaian orang Arab. Islam garis keras. Stempelnya apa? Wahabi. Orang yang sekarang longgar, enggak setia terhadap agamanya dikasih stempel Islam rahmatan lil alamin. Bisa. Subhan. Ini tujuannya tidak lain ingin kebenaran itu tidak jelas. Sehingga usaha kita untuk menjelaskan berbagai macam cara kebenaran lewat dalil Quran dan Sunnah seamrek dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah di dunia maya, televisi, radio, rata-rata mentah. Karena apa? Pingin terus kebenaran itu enggak jelas dengan cara menandingi syubhat. Apalagi syubhat itu khatafatun, menyambar. Kadang-kadang dihadirkan simpel banget. Mas, antum kalau beragama, mbok jangan kolot-kolot. Loh kan rasanya dituduh kolot itu dek begitu kan? Ya. Coba katanya sekarang titel di dalam dunia mereka, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan setia dituduh puritan, ortodok, kolot. Sementara mereka yang tidak setia terhadap Al-Quran dan Sunnah dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin, fleksibel, memasyarakat, membudaya, apa mau lagi apa? Ya, menusantara. Itu. Jadi Islam Nusantara itu anak gelap hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jin, dengan kejawen. Hasilnya anak jin. Iya. Itu mut'ah sebentar nanti juga pisah cari pasangan lain. Itu. Selanjutnya din sekalian, ini problem kenapa kebenaran itu tertolak. Yang ketiga adalah kebenaran tersebut, maaf, konsekuensi mengikuti kebenaran, meninggalkan kebatilan, memberikan konsekuensi hilangnya popularitas, keduniaan, dan kedudukan. Ayo, sekarang saya tanya sama antum. Antum sendiri, Masya Allah, ulu jahil, bisnisnya subhanallah, mendirikan catering. 90% pelanggannya kalau enggak ulang tahun selamatan. Ya? Hah? Ayo. Waduh, Pak, enggak boleh semua. Aduh, Masya Allah. Wah, itu kepala kayak muter 3 kali. Ya. Apalagi sekarang ini bertengger pada posisi-posisi yang menggiurkan. Inilah ujian yang terberat. Yang sudah dilalui oleh salafuna soleh. Bagaimana Abu Bakar dengan tekad hijrah. Tinggalkan itu tanah. Berbagai macam peluang-peluang dunia. Bahkan membawa ala kadarnya ke dalam ke Madinah. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Begitu juga Zubair bin Awam. Ini konsekuensi hijrah. Nah, makanya kalau antum hanya meninggalkan, coba setelah ngaji, ya Allah, ternyata kerja di bank gak boleh. Nah, padahal kreditnya, tanggungannya, buahnya. Tinggal gak? Ntar dulu, Pak. Itu. Sob. Coba bayangkan sekarang, Pak. Antum bisnis sewa tenda, pelaminan, kemudian suami istri yang nyanyi. Iya. Suaminya nabuh orgennya, istrinya yang nyanyi.
tiba-tiba ngaji nggak boleh. Waduh, masya Allah, ambruk bisnisnya. Tiap hari itu gatel mau nyanyi, begitu diginiin aja. Ya, gimana Pak? Sahaya, masya Allah. Selanjutnya dari sekalian, orang itu menolak kebenaran dikarenakan bukan kebenaran itu, enggak ada argumennya. Apalagi diyakini, dinyatakan batil, tidak. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi ternyata sombong. Ya. Dan sombong al-kibr, Rasulullah memberikan definisi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nasin, gitu. Sombong ialah menolak kebenaran, meremehkan orang, dan itu ternyata saling tumpang menopang. Orang itu kalau sekarang menolak kebenaran, pasti meremehkan yang membawanya. Dan orang kalau sudah meremehkan yang membawa kebenaran, pasti akan menolaknya. Rasulullah al-afiyah. Ini didominasi orang-orang yang sudah bertitel tinggi, punya posisi sosial mapan, atau ditokohkan, sementara sudah meyakini bahwa dialah sentral kebenaran, bahkan monopoli hak itu ada di tangannya. Ternyata dia ditegur salah, bahwa yang negur ini benar. Masya Allah, enggak gampang. Makanya kita temukan orang-orang yang seperti ini banyak, dan itu khilaful as-salafus saleh, katanya Imam Ibnu Battah. Kata beliau, jalan saya temukan ada orang berdebat dalam suatu masalah. Kemudian dalilnya jelas, salah satunya yang satunya rujuk. Dan ini menyelisihi jalan salafus saleh. Debat kita bukan untuk menang-menangan. Dialog kita bukan untuk gaya-gayaan. Bahkan Imam Syafi'i ridwanullah alaih mencontohkan contoh yang baik. Ya. Ketika Abdul A'la, ya, muridnya berada di majlis, masya Allah. Saat Imam Asy-Syafi'i menyampaikan pendapat, Abdul A'la tidak setuju terhadap pendapatnya. Akhirnya di tengah proses ngaji begini, dia itu pergi. Pergi. Subhanallah, setelah ngaji begini, kemudian sholat, Imam Syafi'i datang ke rumah, diketok. Kaget, siapa ini? Tumben. Assalamualaikum, ini suaranya saya kenal. Salam yang kedua, ini kan Imam Al-Imam Syafi'i. Setelah dibuka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wahai Abdul A'la, kita sepakat di dalam banyak masalah. Masa dengan kita berbeda dalam satu masalah ini kita putus? Subhanallah, Abdul A'la langsung lemes. Langsung mengakui apa yang dilakukan itu salah. Inilah ukhuwahnya salafun saleh. Bersih dari berbagai macam intrik, hasud, sombong, dan hawa nafsu. Sehingga perbedaan apapun itu selalu ada titik temunya. Kalau kita perbedaan itu selalu mengarah pada perpecahan. Gitu. Kecil aja jadi besar, apalagi yang besar. Gitu. Nah, selanjutnya yang menyebabkan orang menolak kebenaran adalah al-hasad, yaitu hasud. Hasad ini menginginkan hilang nikmat orang lain atau pindah ke tangannya kalau bisa. Dengan demikian, terkadang kebenaran itu ditolak bukan karena tidak benar, karena hasud. Dan apalagi rival, ya, saingan dalam masalah bisnis, saingan dalam perjodohan. Itu membuat orang yang bersaingan ini kadang tidak saling mau menerima nasihat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kenapa, ini mungkin ada yang tanya, kenapa kebenaran itu tidak dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga tidak ada orang yang ragu sama sekali? Kebatilan itu dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga semua orang tidak mau mengikuti. Bahkan dibikin adanya syubhat, supaya dalam proses mencari kebenaran ada perjuangannya, ada susah payahnya.
ilmu bisa dihadirin, majelis ilmu bisa dihadirin, ulama bisa dikaji. Dari situlah orang mengembangkan keilmuan. Begitu juga kebatilan. Kebatilan tidak dibikin oleh Allah gamblang sehingga nanti enggak ada orang sesat. Ini suatu hal yang wajar. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di dalam proses beragama, sering saya katakan beragama di Indonesia ini ada tiga kelompok. Beragama ala ajaran. Ini biasanya dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal-Qiyas. Nah yang kedua, ala turunan. Dasarnya apa kata tokoh, apa kata hawa nafsu, apa kata perasaan, dan sepakat kampungnya. Ya, kayak Nabi itu diutus di kampungnya. Nah yang ketiga, beragama ala kadarnya. Dan ini silent majority, Pak. Banyak. Inilah yang sekarang proses untuk dikristenkan, untuk diyahudikan, untuk di... Dan ini rata-rata banyak. Apalagi pengajaran Islamnya lemah, sisa-sisa peninggalan agama asli itu masih kental. Keyakinannya klenik masih kuat, perdukunan masih dibiasakan. Tradisi-tradisi nenek moyang masih hidup. Animisme, dinamisme, menghiasi ibadah ritual keagamaan mereka. Bahkan Buddha Hindu menjadi baju Islamnya. Nah, ini. Nah, semua ini membuat orang yang menyampaikan kebenaran semakin berat. Semakin berat. Bukan semakin hari, semakin mudah. Nah, hadirin sekalian, kita lihat sekarang ini mayoritas umat Islam rata-rata kena penyakit 5 minimal. Katanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wus'i. Lemah di dalam mencari kebenaran. Kelemahan itu ditandai dengan malasnya datang hadir ke kajian. Bahkan kalau tidak ngerti, Pak, maaf. Subhanallah, ada orang baru beli komputer, enggak bisa buka. Itu temannya ditelponin semua. Suruh hadir cepat, Pak. Tolong, Pak, bantuin komputer saya, Pak. Baru beli HP, enggak bisa buka, enggak bisa ngoperasikan. Mondar-mandir datang ke tempat jual beli ini tokonya. Sekarang enggak bisa sholat. Mondar-mandir enggak ke ustaz. Sekarang enggak bisa tata cara wudu, mondar-mandir enggak ke ustaz. Bahkan hadirin sekalian, ya sudahlah. Cenderung kalau beragama pakai aliran Jabriyah, kalau berdunia alirannya Qadariyah, enggak percaya takdir. Kan gitu, Pak. Pasrah. Pak, kok enggak ngaji, Pak? Ya udahlah, Pak. Saya mudah-mudahan ya seperti ini, jangan-jangan surganya lebih baik. Dan orang yang sombong-sombong ngaji itu belum tentu, Pak, surganya, Pak. Nah itu. Gitu, dibalik-balik. Coba, Pak, enggak ada kerjaan di Lombok, lari enggak ke Surabaya kalau ada peluang. Lari enggak ke Jakarta kalau ada peluang. Lari enggak ke Mekah, Medina kalau ada peluang. Lari dijamin, tapi enggak ada ilmu. Lari enggak ke Surabaya. Lari enggak ke Jakarta. Lari enggak ke Mekah. Bisa dihitung jari. Ini, okay. Taksi. Bahkan subhanallah, saya sangat terharu biru dengan cerita yang sangat mengenaskan. Ada seorang yang menghadiahi salah satu kiai besar ketika umroh. Ya, mudah-mudahan ya Allah ini nanti pasti bermanfaat buat sang kiai ini. Karena dia ini kiai besar, terkenal di Indonesia. Dengan saya kasih hadiah kitab nanti buat untuk bekal dakwah. Ternyata apa, Pak, jawabannya? Mas, dakwah di Indonesia itu enggak butuh kitab gede-gede. Subhanallah. Memang betul, Pak. Bahkan kadang-kadang hanya modal ya daun kelor, modal daun pepaya aja bisa ceramah. Itu sambil berjalan, kira-kira nanti ceramah saya apa? Ah, ini kayaknya daun pisang.
Ya, temanya daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hadirin sekalian. Allah menciptakan berbagai macam makhluk memiliki kelebihan. Coba lihat daun pisang. Begitu indah, begitu bagus. Lain halnya dengan kelor sama daun pepaya. Ini semuanya menganjurkan kita untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum. Lah mau baca kitab apa, Pak? Untuk apa kitab segede-gede Fathul Bari dijejer? Wah, sepet mata saya. Ya enggak? Masya Allah. Begitu. Bad'ul husn. Ini bukan didominasi oleh jamaah awam. Kalau orang awam malas eksplorasi, wajar, masih dimaklumi. Kalau orang awam malas baca kitab-kitab yang besar, ya itu wajarlah. Sekarang tokohnya sebagai sumber penimbaan ilmu, sumber mencari ilmu, ternyata juga sama. Bahkan yang lebih parah mengedepankan ilmu laduni, ilmu pinter sendiri tanpa belajar itu. Wah, udah semakin enggak dipakai. Oh, saya itu sudah langsung belajar kepada Jibril, langsung kepada Allah. Itu sanad saya paling tinggi di seluruh dunia. Saya Jibril, Allah. Nabi Muhammad aja saya langkai kok. Itu yang nanti karomah-karomah itu nanti kita akan bahas. Wali Allah sama wali syaitan. Yang selanjutnya nomor dua, at-tamassuk bima laysa minal haq. Ini problem, Pak. Problem di antara sekian problem umat secara umum, berpegang teguh terhadap suatu yang enggak benar. Coba sekarang saya tanya, jamaah masjid hilang separuh, mereka nyari enggak? Geger enggak jamaah masjid? Bahkan kampung semua enggak sholat, tenang aja. Beduk hilang, rame enggak? Hah? Gimana, Pak? Saya tanya, beduk hilang rame enggak? Wah, kiamat tuh kampung antum. Itu. Jamaah itu, Pak, hilang separuh, tenang. Tenang. Bahkan subhanallah, mereka-mereka yang hidup di lingkungan yang diancam tidak bikin KTP gara-gara enggak tahlilan selamatan, di kanan kirinya jamaah tetangga masjid itu enggak sholat bertahun-tahun, mereka enggak terusik, mereka tenang, mereka tidak merasa bersalah. Bahkan jamaah masjid hilang separuh juga enggak pernah menanyakan, kemana ini jamaah masjid? Tapi itu, Pak, beduk sama kentongan hilang, wah rame. Iya, tasbih hilang aja rame kata bapak ini. Katanya yang buat ide kentongan sama beduk itu kan Sunan Kalijogo. Tong 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 kan gitu. Masjid masih kotong. Nah itu. Ya, dung 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 dung. Ayo cepat. Cepat ya, deng deng sedang masih muat. Deng deng masih sedang masih muat. Itu cok kali cok ya. Dikali-kali kok cocok. Ilmunya itu ilmu godak gadek gaduk gitu, Pak. Jadi masyarakat itu yang beredar itu. Gitu. Ilmu-ilmu Al-Qur'an, As-Sunnah, mengkaji kitab itu jarang. Sehingga sekarang itu kalau ngomong itu nafsu semua. Kalau ngomong adanya adalah menurut saya, otak saya. Walhasil adini salian, yang dipegang bukan kebenaran. Coba lihat sekarang di tengah kita ini, tarik menarik, walak wal barok, permusuhan bukan titik inti. Kita senang benci karena didasarkan atas Al-Quran. Oke, saya menyenangi kamu karena kamu mengamalkan Al-Quran. Kamu saya benci karena sekarang menelantarkan bahkan menghujat Al-Quran. Tidak, Pak, sekarang sudah meleset. Al-walak wal barok, al-hubu wal bughd, bukan didasarkan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, bukan, tetapi atas dasar hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, bahkan tidak ada kaitannya dengan Islam. Enggak ada kaitannya. Coba gara-gara sekarang kuburan
jadi perang kok. Dulu sahabat itu perang gara-gara apa, Pak? La ilaha illallah. Itu. Sekarang perang gara-gara subhanallah, hal yang sepele banget. Ini bahkan bukan bagian dari hal yang harus kita menumpahkan darah. Kalau dulu para Rasulullah mengumandangkan perang Badar, perang Uhud karena la ilaha illallah, ingin menjayakan kalimatullah, al-islamu ya'lu wa la yu'ala alai. Tapi sekarang apa yang dijayakan? Apa yang sekarang ditonjolkan? Apa yang dijadikan titik mereka memusuhi dan membela? Semua di luar daripada kacamata Islam, di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Wakil. Dan ini yang menyedihkan. Makanya kadang-kadang saya itu merenung, ya Allah, umat. Ya, coba aja bayangkan, ya, orang-orang zaman dahulu, Pak, kalau ingin menyesatkan orang kan, itu buka-muka kitab sampai berpuluh-puluh. Imam Syafi'i mau mengkafirkan Hafiz itu pakai dialog, argumentasi. Sekarang ini orang menyesatkan kita itu bukan orang alim, Pak. Awam. Sambil duduk-duduk di beranda rumahnya, sambil ambil kutu. Wah, itu sing jilbaban gede-gede itu kayak Batman itu kan, alirannya aneh lah itu. Gampang banget. Itu ya Allah. Nah, selanjutnya penyakit yang ketiga, al-i'tidad bi tarjih an-nafs alladhi yakunu mansha'uhu al-hawa. Ya. Orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu, suara hati, suara jiwanya, padahal kebanyakan adalah hawa nafsu. Perasaan, Pak. Dasar utama dia di dalam menentukan apapun perasaan yang kebanyakan. Man sya'uhu, kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Man sya'uhu al-hawa. Sekarang saya kasih contoh aja pada antum semuanya. Orang ketika melakukan lagu Wahabi, apakah itu syar'i? Ada lagu Wahabi, ngerti? Ya itu. Antum udah hafal belum? Ada hafalin itu. Iya. Itu qasidah masuk surga katanya. Jadi karena yang siapa yang enggak bisa baca Al-Qur'an gantinya menghujat Wahabi. Itu. Mudah sekali. Masyaallah, perasaan. Contoh, Pak, kenapa Bapak tahlilan? Ya, daripada mereka sepi, enggak ada temannya, ya, sendirian. Ya, dihiburkan mah dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Terus nanti dibaca-bacain doa, mosok 500 enggak nyangkut 10. Perasaan. Terus saya undang sekampung kan, masa sih, Pak, di antara mereka ratusan itu enggak dikabulkan doanya oleh Allah. Terus di samping juga silaturahmi, kirim doa, kirim pahala. Yang sekarang hadir rumahnya ngasih sedekah, itu kan bagus semua. Perasaan. Pakai jilbab dasarnya perasaan, sholat juga dasarnya pakai perasaan, wudu dasarnya pakai perasaan, bahkan nikah cerai dasarnya perasaan, yang itu muncul dari hawa nafsu semua. Jadi, sehingga muncullah mereka-mereka yang menjadi pengikut nafsu. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Ini sebaliknya. Man ahabba lil hawa wa a'ta wa ahabba wa abghadha lil hawa wa a'ta lil hawa wa mana'a lil hawa faqad zala imanuhu. Sebaliknya, hilang imannya. Hadirin sekalian, sebetulnya ini baru mukadimah. Tadi saya diomongin panitia sampai jam 8. Jadi saya bingung saya. Nomor 4 dulu.
Kita selesaikan 5, baru masuk ke tema, baru itu langsung ditutup. Ya. Ar-rabi, yang keempat, adamur rujuk amma yatabayyan anna ghairahu awla bil haqqi min. Tidak mau rujuk padahal orang lain yang menjadi rivalnya itu lebih berhak untuk kebenaran, lebih berhak untuk mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan jelas. Coba dari komite Hijaz yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Wahab Hasbullah mengklarifikasi, datanglah 60 ulama seluruh dunia termasuk dari Indonesia tentang masalah pembongkaran-pembongkaran penataan kuburan-kuburan di sekitar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Di dalam dialognya mereka ditanya, kesesatan kita itu di mana? Enggak ada yang jawab. Bahkan enggak ada yang sesat di kalian. Klik. Bahkan saya itu pernah dialog dengan 13 kiai. 13 kiai kelas kecamatan. Itu masya Allah. Itu ya lumayan ketua-ketua itu. Itu saya tanya, Pak Kiai, mohon dengan hormat, sampaikan kesesatan kita itu apa? Dia bilang, siapa bilang kamu sesat? Bukan. Repot. Kita gak pernah bilang kamu sesat. Yang kita bilang itu, cara kamu di dalam menyampaikan dakwah itu salah. Akhirnya saya timpali. Ya, terima kasih Pak Kiai, kita diingatkan. Tapi lebih abdolnya lagi Pak Kiai semua, tolong dibikinkan cara dakwah yang benar. Panduan nanti kasih ke saya. Sampai sekarang belum datang. Ini kan enak kok. Gak usah ngotot-ngotot. Kita itu dialognya. Pernah ada jaringan Islam kultural. Ya. Mendatangi Rojak. Ngajak debat. Akhirnya saya hadepin. Dia berenam apa lima, saya sendiri. Pak, bapak ini mau apa? Saya hanya mau silaturahmi, Pak. Loh, katanya macam debat. Nggak jadi, Pak. Ditunda aja. Cuman gini, Pak. Saya mendengar bapak-bapak ini katanya mengatakan Rojak itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan bapak-bapak sekalian. Pak, bukan Radio Rojak, Pak. Yang membid'ahkan, yang melarang, itu ulama, kiai, kitab-kitab bapak. Saya bawain satu-satu, saya bukain nih. Itu. Salah satunya ngomong. Itu beberapa kitab sudah saya ketahui, sebagian belum saya baca kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Itu. Ini clear. Udah jelas hak. Kita ketika kita dialog, enggak ada ujung-ujungnya kecuali sesat kita itu di mana. Itulah. Oleh karena itu, empat inilah ternyata kebanyakan umat Islam, terutama di Indonesia, sulit untuk rujuk setelah datangnya kebenaran. Lawan rivalnya lebih berhak atas kebenaran itu. Tetap dia bersikeras. Yang kelima, mu'adatul mukhalif ma'al ihtimali annahu wal musib. Memusuhi penentangnya, padahal penentang yang dianggap menentang ini, orang yang menyelisihinya ini, yang dianggap musuh ini, bisa saja dia itu yang benar. Pokoknya kalau datang dari musuhnya udah, titik gak boleh. Kemarin saya haji, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, salah satu kiainya itu enggak ngerokok ternyata. Wah, saya kaget ada orang tradisional enggak ngerokok itu. Nah, hadirin sekalian, tolong nanti kalau sudah masuk ke Arafah, Mina, Muzdalifah, konsentrasi penuh, manfaatkan sebaik-baiknya. Haji ini susah, jangan dibikin main-main. HP dibikin ngobrol, ngerokok. Kiainya bilang begitu. Coba kalau yang ngomong saya.
langsung ditembak Wahabi. Iya. Jadi hadirin sekalian, kebenaran itu kalau seandainya yang menyampaikan itu tokohnya, yang menyampaikan itu orang yang dikultuskannya, sami'na wa ata'na. Tapi serta-merta karena yang menyampaikan itu dianggap musuhnya, dianggap menjadi biang kerok, dianggap menjadi penyakit duri dalam daging, maka langsung gak mau mencoba untuk mencerna, gak mencoba untuk meneliti, dan gak mencoba untuk mengorek dalilnya, argumentasinya, langsung saja ditolak. Bid'ah. Sesat. Wahabi. Udah. Ini mukaddimah. Nah, hadirin sekalian, di antara ajaran-ajaran tradisional. Ini saya sebutkan 5 menit aja, jangan khawatir antum. Ya. Antum kayaknya bakhil banget ngaji. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan ucapan indah dari salah satu biangnya Habib seluruh dunia. Semua kembali kepada mereka. Pokoknya yang namanya Habib pasti punya hubungan sama dia. Pernyataannya yang cukup indah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang merupakan tokoh Alawi pada abad 17 Masehi berkata, lazimkanlah selalu kitabullah dan ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta teladanilah para salaf, niscaya Allah akan memberimu hidayahnya. Subhanallah. Ini disebutkan di dalam kitab Indonesia judulnya 17 tokoh terkenal di Indonesia. Ya, Habib-Habib itu semua di situ. Ini kadang-kadang ini jangan-jangan semuanya adalah susupan dari musuh-musuh zindik, ya, Yahudi, Nasrani untuk menghancurkan Islam memakai tangan-tangan Muslim. Kalau kita lihat, apalagi kitab-kitab lama saya, enggak ada semua ini. Ya, kalau kita itu membaca semuanya agama asli, tingkepan itu 7 bulan, agama asli, enggak ada kaitannya dengan Islam. Ya, hari ketiga, ketujuh, itu hak apa namanya Buddha Hindu. Bahkan sebelum Buddha Hindu juga sudah ada. Ya, keyakinan kan gini, Pak. Roh. Jadi di dalam agama animisme yang namanya adalah Kapitayan. Agamanya namanya Kapitayan. Punya dewa 3. Semar, Togok, Manikmaya. Yeah. Kemudian ini hidup di suatu tempat yang tidak bisa menyentuh dan disentuh oleh manusia, yang disebut dengan kahayangan, dalam bahasa wayangnya kayangan. Maka dia harus cari wakil Tuhan yang ada di bumi. Nah, wakil inilah Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wasesa. Nah, dalam Hindu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Karena ini enggak bisa disentuh dan menyentuh manusia, maka mencari wakil siapa? Rama. Itu sama, mirip semua. Ini juga ternyata begitu. Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana enggak bisa disentuh manusia, dicari wali-wali yang bisa menghubungkan kita ke Sang Yang Manikmaya, Sang Yang Togok, Sang Yang Semar. Brahma, Siwa, Wisnu. Ini. Ya, Siwa. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat konsep yang ada di Syiah dengan konsep imamnya dan wali-wali yang ada di itu persis, enggak ubahnya dia ini dijadikan wakil-wakil Tuhan di muka bumi dengan istilah
dewa setengah Tuhan tuh manusia setengah dewa. Itu. Nah, mereka akhirnya nanti menyembah yang disembah namanya Tu. Sehingga Tuhan. Tu ya, Tu atau Tu. Makanya Tuhan itu dari kalimat, dari bahasa Sanskerta dipakai untuk mengungkapkan Tuhannya orang animisme. Sebetulnya animisme itu sudah punya Tuhan, cuman sudah hilang di perhatian manusia. Sehingga apa? Diganti dengan roh leluhur, arwah, macam-macam benda itu. Nah, ketika roh itu masih animisme, dipindahkan ke benda-benda itu namanya dinamisme, dan kalau benda itu hidup namanya naturalisme. Paham nggak Pak sama Pak? Jangan-jangan bengang-bengong itu. Ya. Nyambung nggak Pak? Nyambung. Ya. Oke. Tu untuk supaya seneng diberikanlah sesajen. Makanya sesajen itu adalah negosiasi sama tu. Tawar menawar. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa diakal-akali supaya seneng. Dikasih apa? Sesajen. Makanya namanya tu tumpeng. Nah. Ya toh? Tu juga. Ini enggak main-main, Pak. Benar. Ini yang ini benar. Tumpeng. Nah, wadahnya biasanya tumbuh. Tu. Ya kan? Biasanya makanan yang dipakai untuk wadah-wadah itu, sajen itu biasanya tumbuh. Itu. Tumbuh. Tuh. Makanya nanti benda-benda yang penjelmaan dewa-dewa itu, roh-roh leluhur itu juga disebut tu, watu, tuku, setu, ada tunya. Nah, makhluk yang nakal gentayangan itu Tuhan dibalik, hantu. Sehingga dini salian, seluruh simbol piramid itu adalah simbol animisme. Tumpeng piramid. Lihat yang ada di Mesir, piramid. Masjid-masjid di Indonesia masih unsur piramid. Nah, itu. Tu. Ya, tugu, watu, tumbuh. Ya, pintu. Tu, itu pintu dulu itu tempat masuknya ke Tuhan itu. Pintu, tugu, terus apa lagi? Setu itu kan diyakini tempat dewa air kan, setu, dewa airnya di situ. Makanya untuk nyenengin Tuhan itu dibikinin setiap kuburan pasti ada setu. Antum paham? Di beberapa tempat itu setiap kuburan pasti ada setu. Setu itu untuk minumnya Tuhannya. Itu. Itu. Nah, dalam proses penyembahan itu pakai tu juga. Tulajek maksudnya berdiri. Ya. Tulangkap maksudnya rukuk, tulungkup maksudnya sujud. Ya, tulajek, tulangkap, tulungkup. Tu. Nah, orang yang sudah bisa berhubungan mendapatkan wewenang sang yang wenang tu ini mendapatkan titel juga tu ratu, orang biasa datu. Oh, ya kan? Nah, baru ngerti nih datuk baru sekarang. Datuk itu titel dari sono, bawaan. Tuh, ratu. Makanya ratu itu dulu dianggap wakil Tuhan di dunia. Sehingga apa yang dikatakan ratu, apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, diputuskan ratu, sama. Putusan Tuhan, putusan Allah. Putusan raja. Raja putusan Tuhan. Jadi, sehingga dia mengatakan apa? Suara Tuhan, suara raja. Suara raja, suara Tuhan. Nah, setelah renaissance, kemudian didobrak adanya demokrasi, dirubah suara rakyat, suara Tuhan. Podoai. Ya. Sama-sama sesat. Enggak benar. Nah, sehingga dari sekalian, orang yang sudah sampai pada tingkatan-tingkatan itu, maka dibikinkan nanti tempat-tempat khusus, ya. Iya, candi, ya. Candi nama apa? Lainnya apa? Apa? Kok kuil? Kuil itu Hindu Buddha, ya. Ya, enggak usah, enggak ngerti, enggak apa-apa antum. Insyaallah, enggak mengaruhi iman antum.
Baik, ini agama Anas kenalin sedikit ya, mereka paling mengelaku aswaja. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja. Asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama, bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Makanya pada rame, apalagi tanggal-tanggal bagus, hari-hari bagus, di Jawa itu hari paling bagus, bahkan seluruh Indonesia. Jumat Kliwon, jadi Kamis Legi malam Jumat Kliwon. Karena Jumat itu 8, Kliwon itu 9, berapa? Oh, paling tertinggi. Itu. Makanya orang Jawa itu punya hari 5, Pahing Pon Wage Kliwon Legi. Kliwon itu tengah. Ya. Itu. Pon sampon barat, ya. Terus kemudian Pahing Timur. Wage sama ini utara selatan. Itu makanya dari sini rahasianya kenapa ada pancer papat siji limo. Maksudnya wali itu akhirnya ada dibagi sesuai dengan arah. Persis seperti konsep Hindu. Hindu itu punya dewa 9. Wali barat, dewa barat, dewa timur. Dewa barat namanya apa? Hah? Pasti nggak ngerti lah. Ada dewa utara, dewa selatan. Itu. Cuma kalau di Jawa, dewa selatan itu di Jogja Nyi Roro Kidul. Kalau utara itu Nyi Sekar. Kemarin kan nikah sama Mbah Kodok itu. Antum nggak ngerti di itu di media kan? Ada pernikahan Mbah Kodok dengan Nyi Sekar kan di Ngawi itu. Itu. Ditanya kenapa Mbah kan nggak nikah sama Nyi Roro Kidul? Wes punya suami ona. Ini belum. Masya Allah. Anehnya diresepsiin persis seperti pernikahan bener. Alhamdulillah, masya Allah. Ini. Terus kan terus barat daya barat timur kan 8, tengah 1 namanya 9. Itu. Terus kemudian mereka meminta syafaat kepada Nabi. Ya, biasanya baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa qbil lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman alu tubihi siwaka inda ulu azizil amimi. Itu apa namanya, biasanya disebut dengan qasidah burdah, dilakukan itu dan berbagai macam lagu bisa semua menyuburkan istighosah kesyirikan, istighosah kepada danyangan, keramatan dan yang lainnya. Itu masya Allah di mana-mana terjadi. Bahkan di dalam kitab Syekh Manaqib Abdul Qadir Jailani disebutkan ya, ibadallah rijalallah aghisuna bifadlillah. Subhanallah. Ibadallah rijalallah aghisuna bifadlillah. Sama qasidah burdah tadi. Wahai makhluk yang mulia, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Hah? Terus memuja manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lucu, di dalam kitab itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengambaraan selama berpuluh-puluh tahun, ternyata ketemu dengan Nabi Khidir di pantai, ya, di pantai laut, enggak disebutkan di mana. Kemudian disuruh untuk berhenti di pinggir laut, enggak sholat, enggak ini semua, sampai ya mimpi basah mandi junub aja enggak sempat. Itu pun ditengokin oleh Syekh Abdul Qadir Nabi Khidir cuma setahun sekali. Sampai setelah 3 tahun lulus, maka dilepas mendapatkan ilmu laduni. Setelah itu dia pergi ke Baghdad untuk berdebat dengan 100 ulama. Masya Allah. Ulama ahli tafsir didatangkan, ahli fikih didatangkan, ahli hadis didatangkan. Semua ternyata kalah debat. Karena apa? Keluar dari dadanya Syekh Abdul Qadir cahaya, ngambil ilmunya ulama tersebut. Cut, 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 cut. Akhirnya goblok-goblok kabeh. Lah kalau begitu kan enak, Pak, ya. Ah, gampang jadi orang pinter.
membudayakan selamatan dan tahlilan, ini wajar ini ya, di mana aja masya Allah. Mentradisikan hatapan Al-Quran di pekuburan. Baca Quran di kuburan itu bisa hatam, di rumah nggak pernah. Makanya setannya pindah semua ke rumah. Iya, ini ciri-ciri masya Allah Pak. Ciri-ciri lingkungan itu kalau sudah jauh dari Islam, masjidnya sepi, kuburan rame, itu aja cirinya. Antum lihat aja di mana aja. Kebalikannya, kalau masjid rame, kuburan sepi, nah itu. Lihat Mekah, Madinah, yang rame mana? Kuburan apa masjid? Masjid. Tapi di beberapa tempat kita, ramean masjid apa kuburan? Kuburan, masya Allah. Kadang membludak. Kadang apalagi menjelang seminggu sebelum hari raya, sebelum Ramadan, sebelum hari raya, itu wanginya ngalai masjid. Itu sampai 500 meter sekilo bau itu kena angin. Berbagai macam minyak dituangin masjidnya. Apek kan? Padahal Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Macalah Al-Quran, jangan kamu makan dengan bacaan itu. Bahkan maaf Pak, kadang-kadang perang diskon karena persaingan ketat. Yasin diskon 35%. Al-Baqarah diskon 25%. Masya Allah. Menghadiahkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Itu kan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadinniya wa ala kulli niyatin al-Fatihah. Wa ila hadrati Abdul Qadir Jailani wa ulwa tis'a wa ila arwahi abaina wa matina wa jaddina wa jaddatina wa ala hadinniya wa ala kulli niyatin salihah al-Baqarah. Padahal enggak bisa. Aduh, Pak, mau al-Baqarah, Pak. Itu menyiarkan ritual yasinan, masya Allah. Kita nggak melarang orang baca yasin, Pak. Pokoknya kalau an-anan itu pasti nggak beres. Coba mobil bagus, mobil-mobilan. Nah, itu jadi main bagus, main-mainan. Ya ini yasin bagus, yasinan ya nggak bagus. Tahlil bagus, tahlilan ya nggak bagus. Tasbih bagus, tasbihan yang enggak bagus. Makanya kalau antum istilah sholat Jumat, jangan Jumatan. Itu ada. Mas, yuk Jumatan. Kan main-mainan itu. Makanya duduknya di belakang banget tuh. Datang akhir, pulang pertama. Dan anehnya Pak, kalau Yasin itu dicari kalau ada orang mati gitu loh. Padahal Allah berfirman dalam surat Yasin apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hendaknya mereka, hendaknya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka yang hidup. Hidup kok. Itu. Pak, sekarang Quran isinya hidayah, mengajak orang salat, mengajak puasa, mengajak sedekah. Orang mati salat, orang mati puasa, orang mati sedekah, ya, mau i'tikaf. Yang butuh Quran itu yang hidup, sehingga supaya sholatnya benar, zakatnya benar, amaliyahnya benar, kiprah di dunianya ini supaya menjadi orang soleh. Nah itu, ya, soal masalah khilafiyah membacakan Quran itu sampai atau tidak. Tapi kalau sudah transaksi itu nggak ada. Transaksi diundang karena saya nggak bisa baca sebagai anak soleh, akhirnya nyewa orang. Akhirnya nanti mendorong orang enggak belajar, main sewa. Bos metromine sebes diundang gitu. Tang-mentang kaya. Melestarikan talqin mayit pasca penguburan sekalian azannya juga. Mendirikan bangunan di kuburan. Wah, ini paling banyak. Ini masya Allah udah hampir nyaris sudah kayak candi. Kalau antum lihat ya, ana sedang menulis Wali Songo itu kan harus melihat situs-situs arkeologi, bukti-bukti untuk penulisan. Udah kayak candi kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada Rasulullah paling membenci. Kuburannya sendiri aja dia berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Menyakralkan ziarah Wali Songo. Padahal la tusyaddur rihal, kita tidak boleh melakukan syaddur rihal kecuali ketiga, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini hadis ada di dalam Bukhari Muslim. Anehnya kok kayaknya enggak dilirik hadis itu.
Nah, menghidupkan Maulid Agung dan hari-hari besar Islam. Itu lagi Maulidan. Ya. Wah, itu sudah paling sakral. Persiapannya dari asar, maghrib, isya, itu enggak sholat jamaah di masjid. Stop dulu. Karena masjidnya dipakai peringatan agung. Terus sholatnya di mana, Pak? Udah gampang, di rumah masing-masing. Terus gimana, Pak? Sholatnya kok dihenteng? Ya Allah Maha Penyayang, tenang aja. Dengan kita membaca sholawat nanti dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah. Ya, itu dalil utamanya. Nah, fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i. Tapi anehnya, enggak kenal Imam Syafi'i kecuali 5-6. Satu, kunut. Iya. Pak, Bapak kenal Imam Syafi'i, sebutkan, Pak. Ya, kunut. Sudah. Kunut. Nomor 2, membaca Fatih Bismillah keras. Imam Syafi'i. Kalau enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apalagi? Sholat Tarawih 20. Kalau enggak 20, enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Makanya pernah ada orang, kata Syekh Utsaimin, sholat di depan Masjid Ka'bah. Setelah sholat ditegur sama Badui, bahasa Arab, Inggris, Arab Indonesianya begini, Pak, kurang masih ya. Kok kurang? Sebutin jaraknya dengan Ka'bah berapa meter, tanggalnya, bulannya, tahunnya, biar malaikat nyatetnya lengkap. Itu. Ya siapa sih yang enggak keliru? Ya namanya duhur, ya pastilah duhur. Sholli fardhu dhuhri, emang maghrib, Pak? Ya. Arba' rakaatin mana ada duhur 6 rakaat? Makmuman ya di belakang, mau apa Bapak udah di belakang ya pasti makmum. Itu mustaqbilal qiblah. Ya sudah ke sini, mau ngadap ke mana? Itu diulang-ulang. Lama fi faedah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Kok fardhi syahri? Itu. Itu. Subhanallah. Ini awam. Ngertinya Syafi'i cuma itu. Nah, sama talqin mayit. Terakhir, kunut. Udah itu. Wantu muta adik. Yang namanya Syafi'i. Di benak mereka 6 itu. Wes. Enggak goyang-goyang. Wantu puter-puter paling pindah nomornya, dok. Gitu. Nomor urutannya gitu loh. Kadang yang mendahulukan kunut. Kadang mendulukan talqin gitu aja. Itu Pak. Sayang kan Pak. Imam Syafi'i begitu besar. Bahkan ulama sepakat. Mujaddid abad yang keduanya adalah Imam Syafi'i. Ketiganya Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Pertamanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Karena pas penghujung 100. Karena wafat beliau tahun 91 Hijriah. Itu Masya Allah. Saya kita kasihan nama besar Imam Syafi'i, kesungguhan Imam Syafi'i. Contoh aja soal masalah sholat jamaah di masjid, lihat. Imam Syafi'i apa pernah absen? Enggak pernah. Ya. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i yang sholat jamaah fardu kifayah dipelintir. Ya, fardu kifayah itu apa? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi yang gugur siapa? Ayo. Saya. Itu yang gugur kenapa Bapak gitu. Nah, ta'assub pada sholat tarawih yang 20. Sahih. Pokoknya bahkan kadang-kadang sampai masjid itu sholat tarawihnya sip. Gelombang 2, gelombang 3. Gelombang tarawih 11, gelombang tarawih 20. Ya. Nanti gelombang qiyamul lail. Nah, rumah rusak. Nah, selanjutnya ini yang paling parah juga. Mereka mensucikan kitab berjanji. Ini kesalahan-kesalahannya. Saya akan sampaikan semua secara runut di kitab saya, membedah akar fitnah Wahabi. Nah, terakhir mengkultuskan qasidah burdah. Qasidah burdah ini saya akhiri dikit bahwa burdah ini ditulis oleh Muhammad Al-Busairi.
dia mengklaim kena sakit stroke dan mimpi ketemu Rasulullah dikasih burdah, tapi setelah melek ternyata burdahnya enggak ada, hilang. Nah, dia terus kemudian ketemu orang miskin, tanya tentang qasidah itu. Ternyata setelah disampaikan, orang-orang miskin itu kaya raya. Dan ternyata juga orang-orang yang kena penyakit baca itu sembuh, sehingga dikatakan qasidah baro'ah juga karena menyembuhkan. Dan Usairi ini seorang yang enggak jelas, lebih kepada filosof ya, sufi, darwis, dan itu pada abad ke awal 7 ya. Ya, wafat tahun 608 Hijriah. Kemudian dia menulis itu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabb. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairul haqi kullihim. Di sini saya turunkan beberapa hal yang terkait dengan berbagai macam penyimpangan qasidah itu dan komentar ulasan Quran Sunnah serta pendapat para ulama insyaallah, dan akhirnya cukup. Itulah yang saya anggap mewakili pemahaman ajaran tradisi yang di tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga apa yang saya uraikan ini bisa direnungkan ya, menjadi satu bibit-bibit penerang untuk supaya kita semakin kokoh memegang Alkitab wa Sunnah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.